kita di sini dan kalian tadi datang sini secara sukarela, betul? Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan untuk pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Saya masing-masing, silakan dari sini berdoa. Terima kasih semuanya. Jadi konsep kelompok ini adalah kita akan membahas suatu permasalahan di dalam suatu kelompok ini, begitu. Dan harapkan kalian nanti semua yang ada di sini itu dapat menjaga kerahasiaan sama seksi konsep kelompok ini. Apakah bisa dipahami? Bisa pak. Oke, jadi kita silakan di kita akan membacakan kita akan membaca sebuah janji untuk menjaga kerahasiaan ini secara simbolis ya. Silakan ikuti. Nah, saya berjanji. Saya berjanji untuk menjaga. Untuk menjaga kerahasiaan. Selama sesi konseling kelompok berlangsung. Dan apabila saya melanggar janji tersebut. Saya siap menerima sanksi yang berlaku. Tapi ditahan oleh tugasku gitu loh. Oh, oke. Okay.
harus dilakukan Mbak Elda untuk bisa mengatur waktu agar lebih efektif lagi dalam menjalani rutinitasnya? Utamakan yang prioritas. Prioritasnya Mbak Elda apa? Oli pasti ada tuh Ben. Jadi kuliah tak penting. Jadi kuliah tak penting. Penting. Tapi kalau ini tugasnya dikerjain dulu kalau misalnya kan yang bukan UTS tadi loh, misalnya ada tugasnya, dikerjain dulu baru kalau udah selesai poin. Ya nggak ada beban di poin. Oh masih ada tugas loh, ini masih ada tugas. Jadi yang malam tugasnya dikerjakan lebih dulu, tentukan prioritas. Lainnya, saran lainnya nih dari teman-teman ini. Kamu gak langsung saran? Prioritas. Tetapkan prioritas, yaitu tugasnya dikerjakan di rumah kan. Terus masuk sepatu. Jadi, mana yang jadi prioritas banyak? Kuliah, Pak. Kuliah dari jam berapa saat ini? Kuliahnya kan kadang gak nentu ya, Pak. Jadi jam berapa sampai jam 10, kadang jam 10 sampai jam 11. Kadang siang, siang-siang jam 1 masuk kuliah sampai jam 3 gitu. Tipsen aja ya? Ya, aku tipsen kali ini. Prioritasnya, prioritasnya adalah kuliah. Jadi falling itu kan, kalau main falling itu kan pasti ada janjian dulu kan. Iya, teman-teman. Jadi kalau memang mau main falling itu ya bilang aja sama di hari ini aku libur, di hari Sabtu aku libur nih. Cari hari ibu. Nah itu yang manajemen waktu ini tadi bagus nih. Ya itu komentarnya. Ini yang dulu. Yang kerjakan tugas nih bagus nih. Misalnya kalau waktu Mbak Elda kuliah, kemudian bisa mengerjakan tugas. Nanti tugasnya itu selesai kuliah, tugasnya dikerjakan dulu. Baru selesai tugasnya, baru mati. Kenapa? Ya jangan dibiasakan tugas jam 10 deadline jam 8 tapi kadang kalau pulang dia langsung kerja itu malas pak, capek tidur bangun tidur saya lupa latihmu mahal kerjakan tugas terlebih dahulu kalau sudah selesai baru ikut kori ini bagi waktunya mana yang prioritas dan aku introvert itu ternyata kuliah. Jadi Mbak Elda sudah bisa ya. Nah jadi solusi yang diberikan teman-temannya Mbak Elda tadi memang bukan solusi yang paling baik, tapi masih ada solusi solusi lain di luar itu. Jadi untuk pertemuan hari ini ada yang ingin tanyakan? Cukup, tidak ada yang ingin tanyakan. Untuk pertemuan hari ini secara keseluruhan apa yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Senang Pak bisa membantu masalahnya. Bagus, senang bisa membantu masalahnya Mbak Elda. Setelah tadi menurut waktu, terus? Selalu. Jadi lebih penting ya? Iya. Jadi tadi kesimpulannya ya, jadi sudah ada yang ikut di ini kali ya, dan karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri untuk sesi closing monolog kali ini. Dan Bapak berpesan tetap dijaga kerahasiaannya, pesan yang sudah kalian sampaikan tadi. Jangan ceritakan kepada orang yang di luar kelompok ini. Dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini? Seru. Seru, betul? Ya. Kira-kira kalian mau melakukan kegiatan lanjutan? Mantap. Jadi kita akan melakukan kegiatan lanjutan untuk membahas permasalahan lainnya ya. Ya. Masih ada 4 permasalahan lagi yang belum dibahas. Jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dan nanti silakan cek dulu di WA, jadi apa yang
dan Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah datang pada hari ini, dan Bapak mohon maaf selama pelayanan ini mengenai berkata atau bahasa yang ucapan. Bapak, ya. Oke, untuk penutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa kepada Bapak masing-masing. Berdoa selesai. Berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.